tilang manual di wilayah hukum Tasikmalaya itu belum diberlakukan kembali, dan untuk diberlakukan kembali tilang manual tersebut yaitu sesuai dengan arahan petunjuk pimpinan baik itu Korlantas Mabespori dan juga Ditlantas Polda Jabar, yaitu pada tanggal 1 Juni 2023. Dengan catatan untuk pelanggaran yang dilakukan tilang manual yaitu sekiranya menimbulkan fatalitas kecelakaan ataupun yang bisa membuat pengendara kendaraan tersebut mengalami kecelakaan ataupun yang kasat mata. Jadi tetap untuk etle mobile, etle statis dan juga tilang manual tetap diberlakukan. Namun untuk yang melakukan tilang manual tersebut yaitu petugas ataupun anggota yang minimal sudah pernah mengikuti kegiatan sertifikasi penindakan pelanggaran, yaitu para anggota yang sudah pernah mengikutinya, dikarenakan untuk para petugas di lapangan khususnya melakukan penindakan pelanggaran, salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu memiliki sertifikasi ataupun sudah mengikuti pembinaan teknis terkait penindakan pelanggaran tersebut. Dan juga rekan-rekan yang di lapangan itu mengarahkan para pelanggar tersebut itu mengikuti sidang di pengadilan, ataupun kalau memang ingin membayar tilangnya dengan membayar e-tilang melalui kode briva yang diberikan oleh para petugas dari aplikasi e-tilang tersebut. Jadi sudah tidak ada lagi titip-titip ataupun titip sidang kepada petugas, dikarenakan memang kita ingin merubah mindset masyarakat bahwa kita melakukan penindakan pelanggaran tersebut agar masyarakat kembali tertib dan menimbulkan efek jera terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Demikian penjelasan dari kami. Baru saja kami melakukan Zoom meeting terkait hal tersebut bersama Bapak Dirgakum dan juga para pimpinan kami di Korlantas maupun di Polda Jajaran. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jerat. Tidak pakai kata sepion. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.